Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama kedua-duanya, yaitu antara suami dan istri. Tapi ini adalah Ustazah Imah dan juga Ustazah Ahmad Adijani. Ya, kita ini sekarang mau bernyanyi. Ini ahli qori ya, atau selawat-selawatan. Ya, ayo, sekarang mulai dari mana ini? Dari mana? Dari Mbak Ima ya? Nyanyi, ayo coba dulu. Mbak Ima suaranya harus agak kenceng, maksudnya agak ini ya. Sebab ini kamera nggak ada mikrofon ya. Yang banter, maksudnya kalau bahasa Madura itu kurang ranyi gitu ya. Yuk coba. Pura-pura jangan kisruh ya. Yuk lagi. Lagi, kurang ranyi ya. Kurang banter. Yuk, silakan. قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Yo, gimana nih? Yang siapa lagi? Langsung ref. Pokoknya saya minta lagu satu lagu. Ayo. Refnya gimana, Mas? Mbak Lima. Jamalak ma ini duet apa enggak? Dua, ayo duet, Dimas. Coba. Ayo coba langsung kita duet sama istri. Gak boleh malu-malu, kita walaupun ada penonton banyak ini cuma hanya 3 orang penonton, jangan sampai kita malu. Ayo. Lagu yang lain ya, lagu yang lain bisa. Bisa, gimana ya, lagu yang gimana? Terserah Mas. Sesuai kan Mas apa? Iya, tahu salah. Ayo. Amat terjadi gimana? Ay, jangan diem. Apa suami kamu ini pernah dihatro apa gimana? Pernah dihatro? Ayo dong nyanyi dong. Kita nyanyi bareng sama istri. Dan kita romantis juga nih semua masyarakat di Indonesia. Netizen-netizen semua kan pada harap dia tahu gitu loh. Ayo. Gimana? Yo, Robi Holak. Ya, Robi Holak ya. Yang lagu kedua kita Robi Holak ya. Yo. Robi Holak Qolami Nur Fihi Ikhtiram Fihi Ikhtiram. Ayo Robi Holak. Nadahu Antal Amin. Ayo terus. Gak apal. Refnya. Nah, terus gimana ini? Cuma hanya tahu gitu doang. Lagu sekiranya kita satu lagu. Satu lagu. Ayo terus. Refnya. Lama.
Paling adem gitu, maksudnya paling dingin gitu. Sekarang gini Mbak Ima ya, saya melihat Mbak Ima katanya nih saya mendengar informasi dari orang Lumajang, Mas Ima ini katanya bisa kiroat ya atau tartil. Bisa. Kalau saya boleh nggak kita minta waktu kita tartil seumpama kita atau 5 menit bisa, 5 menit 10 menit bisa. Bisa. 10 menit ya. 10 menit atau 5 menit kita tartil. Ya. Ayo gimana? Bisa enggak? Baik, Ma. Ayo, siap. Tartil ya. Oke, kali ini guys, kali ini kenapa? Kiro aja tartil. Iya, kiro aja. Bisa. Ayo. Kiroat sekarang ini, alhamdulillah ya, Mbak Ima ini akan sebuah kiroat. Mbak Ima ini mau kiroat 5 menit atau 10 menit ya. Oke, kali ini Mbak Ima silakan kiroat dulu. Amin deh. And then
Subhanallah ya, subhanallah, alhamdulillah, dan juga alhamdulillah ya. Suara Mbak Ima, suara Mbak Ima ini luar biasa ya, luar biasa dengan semua ini. Mbak Ima mengeluarkan suara lantunan ayat suci Al-Qur'an dengan suara yang paling merdu ya. Dan juga kepada semua nih, semua masyarakat juga, Mbak Ima juga salam-salam kepada semua netizen dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apa untuk salam dari semua seluruh masyarakat Indonesia? Salam-salam dulu. Salam apa semuanya kepada ya, bilang apa, tonton terus video saya gitu. Mbak Imam. Salam-salam buat keluarga. Salam-salam buat keluarga yang ada di Lumajang. Salam sampai ke Medan. Iya. Begini ya, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita kedatangan artis atau kiroat ya, kiroat Ustazah Mbak Ima atau ini dengan suaminya Ustazah Ahmad Tijani. Calon ya. Dan juga berterima kasih kepada semuanya. Apabila dari awal sampai akhir ada perkataan yang tidak berkenan, kurang sopan, sengaja maupun tidak disengaja, saya pribadi dari
YouTube Soli Nabi Satu minta maaf dengan sebesar-besarnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.